Oke, kalau begitu kita langsung tanyakan saja sama Rafael. Inilah dia, Rafael. Gini-gini amat tuh. Biasa. Tapi bener, contoh biasa pakai anting warna hitam. Ini kanan kiri sekarang. Iya. Kayak kancing ya. Kancing, kasule. Nah, jadi ini namanya Trio Marmut ya. Trio Marmut. Kita tanya sejarahnya. Gimana sih Rafael sejarahnya kok bikin Trio Marmut? Waktu itu kita SD bareng itu seneng banget kita nangkep marmut. Cukup ya, cukup. Benar nggak sejarahnya seperti itu? Salah. Sebenarnya sejarahnya? Sebenarnya kita disatukan sama program itu, jadi kita klop banget. Disatukan sama program, salah berarti. Awal SD. ketemu sama mereka di mana? Kan Rangga kan satu grup ya waktu itu ya. Yang udah nggak ada itu. Yang lagunya ada. Lagunya apa? Lagunya You Know Me So Well. Masih benar. Ya, benar. Itu lagu populer pada waktu itu sampai diparodiin jadi apa waktu itu? Jadi bibirmu doe. Doe. Iya. Nah, ini di Smash ini yang paling jago itu Rafael yang ngedance ya. Iya. Oh iya, Rafael. Jago banget. Tunjukin dong. Tunjukin dong. Kayak gitu Kang Sule. Ayo dong. Kompak ya, Bianca ya. Kadang-kadang suka ngedance bareng, lagu cenut-cenut juga ya. Coba bertiga nih, saya pengen lihat kekompakannya, gerakannya dua atau tiga gerakan gitu. Oh ini katanya punya yel-yel grup ya, Marmut itu ya. Kita mau lihat yel-yelnya kompak pasti ya. Ada ya. Itu dia orang tahu itu. Ada yang ini loh, Marmut. Ini. Yo, coba yel-yelnya. Mas Abdul, Mas. Kak Sule, aku minta tolong boleh? Mas. Boleh. Aku copot. Cocok sekarang pakai nama. Mas Sule. Iya. Makin gemesnya saya dengan Rafael. Iya. Isi cocok. Cocok sekarang agak gede nih matanya. Cocok, emang kita apaan? Cau-cau. Ayo. Dipanggilnya kan cocok. Marmut. Diangkat tengah dong. Diangkat tengah, ayo. Mas, close up dong, Mas. Ini. Dua, tiga. Marmut. Luar biasa ya, yel-yelnya itu sedikit tapi jijik ya.